adalah di perdesaan Jepang, jadinya pandangannya seperti ini. Bus, mantap. Seperti itu tempatnya. Nggak kelihatan ya. Cahayanya penuh. Sama. Jalan aja, biarkan mereka berdua nyiapin kamera. Sakumadam des, udah sampai. Seperti ini tempatnya. Kita lihat dari atas. Kita lihat dulu aja, keliling dulu, terus kalau ada spot yang bagus baru kita kesana. Bagaimana, Doris kah? Kiri desne. Mantap. Di sini biasanya meskipun
pun nggak jarang orang yang datang, tempatnya terawat dan bersih. Main juga Jepang sih. Dingin guys. View stand. Kita lihat seperti apa yang lainnya. Deru hino aru kamo. でも、あ、インターネットでここからかも、写真撮った。そうですね。Google でもここから。いや。kalau di Google yang pernah lihat di Hamamatsu itu yang keluar ini. Sakumadam namanya. Dari fotonya kayak kalau nggak salah juga dari sini ambilnya. Kita ada desa Kumadam. Kita aja. Mantap. Ternyata enggak hanya di Indonesia aja yang ada coretannya. Ya, tadi sini kadang juga masih ada coret-coretan dari orang yang suka nyoret-coret. Tapi enggak sebanyak di tempat kita sih. Cuma itu aja yang dari tadi saya lihat, baru satu itu doang. Keren tempat ini. Ya, kita kali ini ada di dalamnya. Semacam ada kayak tempat untuk melihat cara pembuatan damnya. Di sini di sampingnya ada, karena di luar sangat dingin, kita masuk dan di sini ada dambunya, ada penghangatnya, jadi terasa hangat kalau di dalam. Dan ini miniatur damnya. できる?いい。あ、オッケー。 Dari situ tadi ternyata ada terowongan bawah tanah yang bawa ke sini buat listrik, tenaga listrik.
di sini. Keren juga ternyata. Itu ambilnya kayak dari drone deh. Tapi tahun kapan ini pakai drone? Ini kalau nggak pakai drone kayaknya nggak bisa ini. Pakai drone. Makanan wajib kita mau. Udah siang waktunya makan di jam 1. Tanpa apa-apa langsung makan. Makan bareng. Makan bebek. Makan bebek. Makan. Makan bebek. Sorry. Ini. Di depannya ada tuh. Kita kali ini tadi dapat saran untuk minuman, beli minuman di kombini atau semacam ini market nih di Jepang. Dekaけたりするときさ、こうやって弁当作って出かけること多い。ああ、だいたい 今は 日本にいるので あまり 日本食べ物が食べられないので自分の食べ物作って出かけます。 masih Indonesia deh, watashi doko emo kutoki ni bento motenai shi. Koko dake. Tabirinai kawai laru kawai. Hmm, so. Ya, tadi dia tanya. Kalau di Indonesia, kalau kamu main, biasanya pas bawa bento sendiri? Enggak, karena sekarang ada di Jepang. Saya. Kita ni kuchika nai bai maru shi. Nah, yakisoba, kare, toka, ramen. So oi hutan itu bakal di Jepang itu kan tadi ngomongnya banyak macam-macam ramen, kari itu banyak babinya, ada rata-rata babinya ada. Kita jadinya di Jepang kalau main bawa bento sendiri. Hari ini kita buat bebek kecap, ayam bebek kecap sama apa itu namanya? Capcay. Tumis dan tahu. Dan tadi, oh iya, dapat saran untuk beli ini. Mas, di Jepang baru ini, meskipun ini apa warnanya putih airnya, tapi rasanya katanya kopi. Teh. Kopi teh. Kopi. Kopi teh. Ini nih. Coba kita rasain ya. Dikasih susu. Teh dikasih susu. Iya, yeah, bener. Mantap. Kok bisa ya?